Saya sudah jatuh cinta sama NM Skincare. Ini kulit saya jenisnya kusam dan berjerawat. Sekarang jadi lebih bersih, cerah, dan licin. Thank you, Sanyo. Si serum untuk flek hitam ada kah? Nggak ada. Bisa COD? Nggak bisa, Bu. Kak, bekas jerawat merah pakai apa ya sepaket? Bekas jerawat merah pakai apa ya sepaket? Pakai brightening, sayang. Brightening itu di etalase nomor 3. Kak, bekas jerawat apa lagi? Kak, untuk flek-flek tipis sayang, pakai yang brightening. Ini Akepin ya, brightening kayaknya banyak yang flek-flek doang ya. Jadi pakai brightening aja, etalase nomor 3. Dari 425.000 harganya jadi berapa ya? Prok. Jadi 397.000 aja. Bisa buat cowok, bisa banget. Bisa COD enggak? Bisa. Enggak bisa COD, enggak bisa. Buat beruntusan, ampuh enggak Kak Nikmir? Buat beruntusan pakai yang acne, jangan pakai yang lain ya. Saya tidak menganjurkan pakai yang lain, pakai yang acne. Kalau beruntusan dan jerawatnya udah kering, udah hilang, stop pemakaian acne ya. Karena produk saya itu tidak ada yang ketergantungan. Kan Niki embernya bisa buat mutin? Pasti bisa buat mutin, sayang. Ini gue udah pake sih dua-duanya ya, tapi gue akan pakai lagi buat kalian deh tuh. Pakainya sedikit aja. Terus ya, kalau kalian pakainya rutin selama 2 bulan, kalian akan dapat putih permanen. Dan ini tuh gampang banget diaplikasikan ya. Dia tidak melawan, tidak ada perlawanan saat dioleskan seperti ini, tidak ngedempul dan tidak dan kalau dipakainya lama tuh biasanya krim-krim pemutih jadi kayak abu-abu monyet ya. Ini enggak. Karena kalau gua tuh mementingkan ingredient daripada jualan-jualan bohongin customer. Wanginya adalah wangi salah satu parfum mahal gue, belum termahal ya. Ini mah masih so-so lah ya, 5 juta doang mah so-so lah ya buat gue. Tuh. 120 jadi 114.000. Murus tidak? Nih. Tuh. Dan dia gak lengket di baju ya. Dia sama sekali gak lengket di baju. Tidak mengelengket di baju. Tidak membekas di baju. Jadi dia aman banget. Apalagi kalau kalian kerja di kantor harus pakai baju hitam atau apa gitu. Dia gak lengket. Tidak membekas. Dan ini menyerap ya. Ini menyerap ke kulit. Jadi tidak akan kayak dempulan-dempulan gitu loh. Kelihatan biasanya kalau pakai lotion pemutih kan ngedempul gitu kan, karena kan dia nggak rata. Nah kalau ini nggak, ini rata dan tidak ngedempul. Brighteningnya bisa buat mutihin. Brightening skincare gue tidak untuk memutihkan kulit, karena memutihkan kulit itu tidak sehat, merkurinya banyak. Jadi skincare gue itu untuk mencerahkan, glowing, menyehatkan dan menutrisi serta merawat kulit muka kamu dari sinar matahari. Lotionnya ada kandungan sunscreennya pastinya. Jadi kalau kamu naik motor gak mau hitam, pakai glow and brightening dari Nikita Mirzani body lotion. Ya, kalian tidak akan menyesal. Aman buat bumil, busui, ada SF-nya, ada aman. Saya punya customer ibu hamil itu ya, alhamdulillah sampai detik ini, jam ini tidak ada sama sekali komplainan, malah mereka senang dan tidak terjadi satu hal yang tidak diinginkan oleh babynya. Semuanya aman, alhamdulillah. Buat flek Kak, brightening. Ini buat flek nih, ini brightening nih. Brighteningnya ini buat flek. Ini lip serum, ini minyak urut. Ada di toko Oren, ada banget yang buat segmat. Gak ada Kak, ada di etalase nomor 5. Ini di pin ya, etalase nomor 5. Yang buat segmat.
Tuh. Jangan bilang tak ada. Untuk kulit berminyak pakai yang brightening etalase nomor 3. Harganya lagi diskon ya, sel. Spill krim malamnya, maksudnya Kak yang buat nasi bakar etalase nomor berapa? Maksud nasi bakar. Aku gak jual makanan sayang. Bisa shipping ke Malaysia, tapi dianjurkan untuk belinya banyak karena shippingnya mahal. Kalian beli satu juga shippingnya sama aja kayak kalian beli 5 paket atau 6 paket. Buat kulit berjerawat Kak, pakai yang acne, yang warna ungu ini, dijamin acne kamu langsung kering. Kalau udah kering, kamu harus stop pemakaian Mikitamizani yang acne ya. Lihat krim malamnya mau dilihat boleh. Tuh, warnanya putih tulang. Kontrol. Dia ditaruh lama, di luar juga tidak akan ganti warna krimnya. Karena ini tidak ada merkurinya. Ini krim sehat. Kalau krim yang gelong, kalau kalian taruh aja di... Kayak gue nih, gue naruh biasa aja gini, di meja gitu. Sebulan lah, nggak usah sampai sebulan. Berapa minggu, itu pasti krimnya langsung berubah warnanya jadi agak kuning kecoklat-coklatan. Kalau ini nggak mau lu taruh, kit berbulan-bulan di luar, tidak akan krimnya berubah warna. Karena ingredients gue itu bukan yang murahan. Dan tidak ada merkuri. Hand body nomor 4 ya Kak, iya. Hand body itu ada di etalase nomor 4. SPF-nya berapa Kak? Kalau nggak salah SPF-nya itu ada... Aduh, tulisannya kecil banget sayang. Harus pakai kacamata. 50-an ya kayaknya. Pokoknya semua skincare gue, body lotion ini, skincare, body lotion ini ada SPF-nya. Jangan khawatir. Ini Aladdin kenapa? Lu kenapa Aladdin sewot banget? Fix taruh nama doang. Kenapa? Lu kenapa? Yang straight mat berapa mili? Mana? Kita bikinin susu dulu. Tapi pakai botol susunya dia. Dia gak mau botol susu yang lain. 2 sendok. Dibersihin dulu pakai air panas ya, dikocok dikit gitu. Kak, buat cowok ada enggak? Ini semua bisa buat cowok, bisa buat cewek. Brightening kalau beli 2 aja boleh, mau beli 2 aja boleh, mau beli 1 juga boleh, mau beli 8 juga boleh. Paket brightening untuk flek tuh bagus juga, aku belikan untuk mama aku, flek mama aku udah mulai berkurang sekarang, terima kasih Cikli. Bisa memutihkan badan lah, ini putih, body lotionnya. Kak, kenapa di reseller sampai 200-an oilnya? Iya, beda kan harganya. Makanya belinya di TikTok. Kalau mau beli di reseller kita memang harganya beda. Di toko sebelah yang warnanya orange juga harganya sama mahal. Cuman di TikTok shop aja kamu bisa dapet discount. Kak, buat kemerahan yang mana? Yang brightening etalase nomor 3. Udah dipin ya. Lip serum itu dipakai setiap saat atau ada aturan pakainya setiap saat? Makin sering makin bagus, makin cepat dapat manfaat dan khasiatnya. Kak, turunin harga biar pelajar bisa make. Lah ini udah diturunin harga sayang. Kak, love you. Yang pemula pakai mana? Pakai yang brightening kalau kamu tidak jerawatan.
muka kamu baik-baik aja, cuman oily doang atau sensitif pakai yang brightening. Tapi kalau jerawatan pakai yang acne. Nih. Aku sering make lip serum Nyai, enggak ada efek sampingnya ya kan? Ya enggak ada dong Sawar, efek sampingnya bibir kamu jadi bagus, bibir kamu jadi kenyal, bibir kamu jadi sehat, enggak pecah-pecah, enggak kering, terus warnanya juga jadi bagus lagi nanti bibirnya. Cara belinya gimana? Tinggal check out aja di Keranjang Kuning yang ada tulisan SOP Shop. Kalau wajah flek pakai yang mana? Pakai yang brightening. Kan Niki lagi perawatan dokter, gak apa-apa kan? Gak apa-apa banget karena ini ingredients gue juga resepnya dari dokter. Dari dokter kecantikan. Pakai acne bisa mencerahkan wajah juga gak kak? Pakai acne bisa mencerahkan wajah juga. Tapi kalau kamu mau yang... Tapi kalau kamu tidak berjerawat, jangan pakai yang acne. Ini dianjurkan hanya untuk yang berjerawat dan beruntusan. Bawa lip serum ke kos ke sekolah takut kena razia. Aduh, ini bukan lipstik sayang. Ini bukan lipstik. Ini bukan lip balm, ini bukan apa lagi itu? Lip gloss. Tapi ini vitamin bibir, tidak ada warnanya. Warnanya itu transparan. Ini vitamin bibir. Kamu tinggal bilang sama guru kamu, "Bu, ini vitamin bibir untuk merawat bibir aku dari kekeringan pecah-pecah." Tuh. Ini udah biarin. Jangan taruh situ nanti tumpah meja. Kak, kalau jerawat bandel pakai yang mana ya? Maklum pemula, pakai yang acne. Pakai yang acne, jerawatnya sebanyak apapun dijamin kering. Tapi kalau jerawatnya udah kering harus di stop ya pemakaiannya ini, karena ini memang khusus untuk jerawat. Acne ini khusus untuk jerawat dan beruntusan. Kalau udah kering, kamu langsung beli paketan yang baru, yaitu brightening. Kak, buat cowok bisa nggak? Bisa. Buat cowok, buat cewek, buat bencong, buat lesbong, bisa semua. Kak, untuk wajah yang berflek hitam, pakai yang mana? Fleknya ini, fleknya kayak gimana nih? Flek dari bawaan lahir atau flek memang gara-gara pakai skincare yang dulu? Kalau cuma flek-flek biasa aja, pakai yang brightening. Tuh suka aneh, kalau belum itu gak mungkin gue jualan udah mau 3 tahun. Cara pakai aknenya gimana? Cara pakainya ada di sini nih. Jadi kamu gak usah khawatir. Semua ada di kertas kecil ini. Kamu untuk menghaluskan kerutan pakai yang mana? Pakai laser, pergi ke klinik. Buat rambut rontok anak nggak ada. Flek tipis kak, barusan muncul karena berjemur di pantai. Oke, pakai yang brightening. Biar muka kita samaan glowing. Ini belum mandi, belum cuci muka. Tapi udah sikat gigi. Biar muka kita sama ya. Pakai yang brightening. Klinik apa yang direkomendasi untuk treatment? Bening's Clinic. Lip serum, oke lip serum. Dipin ya lip serumnya. Kalian harus beli sekarang loh, karena sekarang TikTok lagi banyak ngasih diskon. Kalian harus beli sekarang. Nih lip serum dari 99.000 jadi 93.000, lumayan kan? Yang lumayan banget kalau kalian beli brightening sekarang, etalase nomor 3 dari 425.000 jadi 397.000. Banyak banget turunnya. Kalian harus stok yang namanya minyak urut Nikita Mirzani ini. Harus stok, kalian harus stok kan ini limited banget. Ini dari 120 jadi 114.000, beli aja 5. Ini aku, aduh, gue itu suka banget urut dan gue tuh nggak bisa kalau nggak ngurut pakai ini. Krimnya buat ngelupas nggak? Dengerin. Krim gue itu tidak buat ngelupas, tidak buat kemerahan dan tidak buat ketergantungan. Minyak urutnya ada anget-angetnya ya kak?
ada anget-angetnya, cobain dulu. Bukan lagi anget, lu rasanya kayak dipeluk mantan yang lu cinta. Buat bekas jerawat pakai yang brightening. Kalau untuk balita anget nggak kak? Untuk balita bisa. Arkana juga dia kalau pijet pakai ini. Kali saru dipakainya tiap hari, iya dipakai tiap hari 5 kali selama 1 hari itu olesin sebanyak 5 kali. Misalkan kalian olesin jam 8 pagi, nanti olesin lagi jam 10, nanti olesin lagi jam 1, nanti olesin lagi jam 4, nanti olesin lagi jam 8 malam. Nanti sebelum tidur olesin lagi. Kalau yang beruntusan pakai yang mana? Pakai yang acne. Yang acne itu etalase nomor 2. BPOM belum, BPOM semua nanya BPOM belum, BPOM belum. Aduh, capek deh. Cek aja sendiri tuh di BK. Ya cek aja sendiri. Lip serumnya bisa dicampur sama lipstick nggak? Jadi gini, pakai lip serum dulu, diemin 10 menit, baru pakai lipstick. Nanti udah pakai lipstick, langsung aja ditimpa lagi beberapa menit kemudian. Udah, terus pakai gitu, karena kan ini menyerap. Lip serumnya ketergantungan nggak? Enggak dong. Kak jerawat kering, terus pakai apa lagi? Pakai brightening. Buat anak umur 3 tahun karena bibir kering dan pecah-pecah bisa banget. Ini Arkana aja kemarin dipakein. Kalau kalian lihat live gue yang sebelumnya, Arkana gue pakein lip serum gue. Kalau flek gara-gara pemakaian KB, ya berarti pemakaian KB-nya di stop dulu. KB-nya di stop dulu. Kalau enggak nanti akan begitu terus. Lip serumnya ringan atau kayak ngeganjel gitu kak di bibir? Ringan banget, kayak nggak pakai lip serum. Lip serumnya bikin bibir pink permanen nggak? Ya iya dong. Kak di aku 91.000 lip serumnya, cus beli yang banyak. Krim paginya ada SPF-nya nggak? Ada. Di toko Orange ada nggak? Ada Neti, ada. Buat bibir hitam bisa nggak? Bisa. Justru ini dianjurkan untuk bibir hitam, bibir pecah-pecah, bibir kering. Oke, kalau begitu karena Ai sakit perut mendadak, jadi Ai harus ke toilet. Kita sudahi dulu. Sampai ketemu lagi nanti di live berikutnya. Mungkin si Loli nanti yang akan live. Bye.